Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Anwar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengontrol robot lengan, robot arm, dengan menggunakan Bluetooth. Oke, yang mana interface-nya yaitu sebuah Visual Basic di sana. Nah, di sini Visual Basic ada 6 buah tombol, ya kan? Dan nomor tombol itu atas, kanan, capit, buka capit, kiri dan bawah. Oke. Sekarang lihat di sini. Di sini saya menggunakan XISC32 yaitu servo driver dengan aku setting 9600. Oke, lihat ya 9600. Kemudian di sini ada sebuah Atemega 128. Ini 128. Nah, kenapa saya menggunakan Atemega 128? Karena supaya bisa mengirimkan ke servo driver dan juga untuk menerima device Bluetooth ini. Oke, di sini saya menggunakan sebuah UBAC. Nah, di sini Atemega 128 itu memiliki dua buah serial, yaitu digunakan untuk mengirimkan data ke servo driver dan juga untuk menerima data dari Bluetooth. Oke. Ini saya menggunakan supply-nya 12 volt 5 maaf 2 ampere. Oke, di sini saya menggunakan Bluetooth transmitter di sini. Oke, nah, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi Visual Basic. Nah, yang perlu diketahui yaitu di sini saya menggunakan software Blue Soleil. Nah, Blue Soleil di sini dilihat ya. Di sini ada Pekom 2, oke, Pekom 2 ya. Nah, jadi software Blue Soleil dia bisa mengkoneksikan itu. Oke. Nah, sebelumnya, nah ini juga bisa dilihat di sini saya menggunakan ini Linfor. Harus di pairing terlebih dahulu dengan password 1234. Oke. Kalau sudah baru masuk. Nah, lihat di sini sudah connect. Kalau sudah connect, aktifkan Visual Basic dan arahkan ke port COM 2. Oke, di sini arahkan ke port COM 2 karena tadi COM-nya 2 jadi 2. Oke, kelihatan 2. Oke, sekarang kita demokan. Oke, sekarang kita demokan ya. Sekarang saya menggunakannya. Itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan di sini saya akan mendekatkan antara komputer dengan robot. Oke, saya ambil dulu. Nah, ini lihat kursornya ya. Saya klik kanan. Dia sudah di posisi kanan. Nah, saya klik kiri kursornya, saya tekan kiri. Lihat, dia akan bergerak sana. Saya tekan kanan. Kanan. Kemudian saya pilih bawah ya. Bawah. Oke, saya pilih bawah ini. Kemudian saya pilih atas. Oke, kemudian saya sini capit ya, capit, kemudian buka capit, kemudian bawah, lihat kursor saya, kelihatan ya, ini bawah. Capit,
kemudian atas, dan ke kiri. Oke, itu adalah demo dari saya. Terima kasih, saya Anwar. Selamat malam.